Ibu, coba kita makan enggak? Terima kasih untuk makanannya. Sama-sama. One last exhale of a big old day. Si tú llevas 40 años metiendo ahí soldados y dinero y comprando un 4%, pero desde luego esta subida del 8%. Sí, sí, ¿no? Tenemos las cosas ya de siempre. Pero, a ver. Ayudar de volar su. Si hay que subir cosas arriba o poner ahí en el armario. PP por cobarde y el otro por obrero, pues a vivir que son 2 días. Para que esté la mesa libre. Bueno, es que está pasando. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dimanapun teman-teman berada, selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk selalu be happy, be healthy, be you, and be original. Kembali lagi bersama saya Dewi Pobo. Dan hari ini saya mau mengunjungi salah satu teman saya di sini, karena saya merasa bersalah banget. Sudah beberapa kali dia bilang, pengen ketemu, cuman karena waktunya, pekerjaan. Sebenarnya tinggalnya masih di kota Kasteyon, teman-teman. Cuman karena alhamdulillah beberapa bulan terakhir itu repotnya luar biasa. Jadi saya belum ada waktu untuk nemuin dia. Terus hari ini saya sempetin waktu, udah deh kerjaan saya tinggalin dulu. Saya mau nyempetin waktu untuk ketemu dia sebentar. Sebelumnya saya mau mampir dulu ke toko Panaderia, di sini dibilangnya kayak toko roti gitu. Saya mau beli buah tangan yang manis-manis untuk ngeteh apa nggak tahu nanti di sana. Dan saya mau mampir, saya udah di depan toko rotinya nih teman-teman. Saya ketemu teman saya di sini. Hola, sabes qué pasa? Oye, coge el autobús, ¿por qué no coge autobús? No. Ya. Adiós. ¿Y me voy a comprar aquí para visitar esta chica? Sí, muy bien. ¿Vale? Okay. Hablamos, ¿vale? Hasta mañana, ¿vale? Sí, hasta mañana. Qué suave. Adiós. Adiós. Oke, teman-teman, kita cari jajanan dulu ya. Kayaknya ini deh. Itu sama, nggak tahu sama apa. Mira, yo quiero tres tarta de manzana para llevar, por favor. ¿Tiene caja? ¿Tiene caja? Sí. Una mantequita. Vale. Sudah selesai beli jajanannya. Sekarang kita langsung berangkat ke rumah teman saya ini ya. Namanya Hasna. Dan saya belum pernah ke rumah dia yang sekarang. Jaraknya kalau saya lihat di Google Maps sekitar 10 sampai 12 menit, sekitaran segitu. Dan tadi waktu mampir beli roti ini tadi ketemu sama dua teman saya yang lain. Yang satu mau berangkat sekolah, tapi di sekolah idioma di sini dibilangnya sekolah bahasa. Terus yang satu tadi saya ajak ke tempat Hasna karena dia belum kenal. Dia bilang lain kali, malu katanya. Oke teman-teman, sekarang yuk kita jalan menuju ke sana sambil saya tunjukin area tempat dia tinggal ya. Lewatin bending, sepertinya ada Nacho di sini. Sepertinya teman-teman. Hola papa. ¿Qué tal? Bien. Aquí estoy con Javi, con mi amigo Javi, que está viniendo. Hola. Say hello from me. Vale. 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 Hola, ¿qué tal? Muy bien. Vale, pues. Va a medir aquí esto. ¿De qué? Ah, vale, muy bien. Vale, pues, I won't bother you, ¿vale? Vale. Adiós. Hasta luego. Nacho lagi kerja sama apa? Kita mau perbaiki dinding, teman-teman. Dia kirim salam untuk Hasna karena dia kenal banget enggak, cuma dia pernah ketemu beberapa kali sama Hasna. Yuk langsung aja kita sekarang menuju ke sana. Kalau saya lihat dari Google Map, rumahnya Hasna itu dekat sama apartemen kami yang kami sewakan
di sebelah sini. Nggak terlalu jauh sebenarnya. Itu rumah kita udah lama banget nggak lihat. Karena lagi disewa orang, jadi kita nggak pernah nengokin. Lampu merah ini belok ke kiri. Ini kalau saya nggak karena mau lihat dia, saya nggak pernah masuk ke daerah sini. Terakhir saya lihat apartemen itu, waktu pas saat itu kebanjiran, karena yang nyewa lupa matikan keran air, terus airnya ngerembes sampai ke lantai bawah, dan dia sedang liburan terakhir kali. 2 tahun setengah apa 3 tahun yang lalu ya. Ya ampun, ternyata deket banget. Esta de frente de tu casa. Vale, vale. Va a abrir ahora la puerta. Vale. Vale, hasta ahora. Gracias. Hasta ahora. Oke, teman-teman. Mari kita buka pintunya. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Apa? Si. Saya lagi nemenin anaknya yang satu karena yang satu lagi nangis dan mau dibobokkan. Jadi saya nemenin yang satu, teman-teman, anaknya kembar. Masih di rumah teman saya. Dan anaknya yang satu sudah tidur, tapi anaknya yang satu lagi itu nangis karena BAB dan kayaknya lagi dibersihin, diganti pampers, terus mau dibobokin juga. Saya bilang, udah bobokin dulu anakmu, gak apa-apa, santai, aku sendirian di sini gak apa-apa, saya bilang gitu. Dia bilang, jangan pulang dulu karena aku mau cerita sesuatu. Saya bilang, iya, kamu bobokin dulu anakmu nanti biar bisa cerita leluasa, tak bilang gitu, teman-teman. Saya lagi nungguin dia, kasihan. Oke, teman-teman, saya tunggu dia dulu. Kayaknya saya masih ada waktu 45 menitan, maksimum 1 jam deh di sini untuk dia. Nanti habis itu saya harus nyelesain kerjaan yang lain. Gitu. Jadi saya nunggu dia dulu, teman-teman. Payaso internasional. ¿Sabes los payasos internacionales cuando te vas a un circo? Ah, ¿viste que hacen un sí, también. Decoración chula, ¿eh? Muy lista. Ella que hace esta decoración allá en el Navidad. Las tazas de ella, de frutas, si quieres hacer sola con fruta. De verdad, cuando tú necesitas ayudar, llámame sin problema, ¿eh? Muchas gracias. ¿Vale? Muchas gracias. Mira, mira, coge el coche. Mira, ¿quieres ir conmigo? Míralo. Mucho cuidado, ¿eh? Teman-teman, saya sudah pulang dari rumahnya teman saya. Karena tadi akhirnya saya 1 jam lebih di sana. Sekarang saya mau belanja untuk makan siang. Dan langsung kita pulang ke rumah untuk masak ya, teman-teman. Karena terlalu... apa namanya, terlalu siang, teman-teman. Nah, teman-teman, lihat jeruknya. Sebenarnya hari ini tuh saya ada sekolah sebenarnya, tapi saya bolos karena kalau nggak gitu meluangkan waktu yang agak lama seperti 2 jam 3 jam untuk ketemu sama teman tuh agak susah, teman-teman. Bukan karena ya nggak ada waktunya, bener, tapi itu karena saya mau untuk sibuk gitu. Sebenarnya kalau mau nganggur di rumah nggak ngapa-ngapain juga bisa, cuman saya bukan tipe orang yang suka nganggur, jadinya jadwal saya lumayan padat. Oh, teman-teman, saya mau mampir ke Konsum. Di sini ada Konsum, tak mampir ke Konsum dulu sekalian belanja untuk nenek, bentar ya, teman-teman. Beli oats ini untuk mertua saya nih, teman-teman. Ini harganya 16.000 segini. Harganya sekitar 30.000. Ini ada almondnya dalamnya. Sekalian beli pesanannya nenek, apa namanya, pasta gigi. Pues si quieres el ticket te lo guardas y si vienes mañana o pasado vienes con la tarjeta y una compañera mía gestora te pasa el ticket. Vale, muy bien, ¿vale? Muy bien. Así no lo pierdes la compra esa. Sí, sí, sí. Belanjanya ini satu plastik gini tadi habisnya 16 euro atau kalau dirupiahkan sekitar 260.000. Kemarin saya juga belanja untuk makan siang, habisnya juga kurang lebih segitu. Jadi anggaplah untuk sekali makan satu keluarga berempat sekitar segitulah ya, 260-250.000, seperempat juta kalau kita rupiahkan. Saya, teman-teman, jadi kalau tinggal biaya hidup tinggal sekali makan dikalikan aja,
kalau pagi makanya nggak nyampe, nggak banyak ya teman-teman. Jadi anggaplah 500.000 sehari untuk makan gitu. Jadi tinggal dikalikan, kalau misalnya kita 30 hari, 500.000 dikali 3, sekitaran 15 jutaan untuk makan. Kurang lebihnya ya, itu kalau kita makan di rumah. Kalau kita makan di luar, sudah pasti akan lebih tinggi lagi pengeluaran kita, gitu. Anyway, sekarang kita menuju ke rumah ya teman-teman. Nanti kita ketemu lagi di rumah. Assalamualaikum. Salam. Apa kabar cantiknya ibu? Teman-teman, saya sudah di rumah lagi dan ini sekalian saya sambil masak ya. Saya bikin sup. Ini loh teman-teman, pasta pendek-pendek begini. Ini sudah saya rebus kaldunya, tinggal masukin pastanya. Terus saya mau bikin, tinggal ngangetin tortilla de patatanya. Nanti kapan-kapan saya bagi resepnya. Tapi sepertinya saya pernah berbagi resep cara bikin tortilla de patata ini seperti perkedel. Kalau di kita mungkin seperti perkedel kentang. Tapi ini perkedel kentang ala Spanyol. Dan juga saya nanti mau pelancar daging sapi ini. Alhamdulillah tadi sudah ketemu sama teman saya. Dia sudah sempat ngobrol dengan saya. Karena kadang-kadang kita itu butuh tempat sampah untuk mendengarkan curahan hati kita, teman-teman. Jadi walaupun kita nggak bisa ngasih solusi, atau misalnya teman kita nggak perlu solusi, hanya perlu didengarkan. Jadi tadi alhamdulillah tadi saya 2 jam setengah tadi di sana. Walaupun sebenarnya 2 jam setengah itu belum cukup untuk ngobrol, tapi setidaknya dia sudah agak lega sedikit ngobrol sama saya. Nanti kapan-kapan saya luangkan lagi waktu untuk berkunjung ke rumahnya dia, gitu teman-teman. Dan ini karena masakannya adalah masakan sederhana dan masakan simple. Nanti andaikan saya tidak bisa melanjutkan videonya, saya sekalian pamit undur diri ya teman-teman. Matur nuwun sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye. Ibu, coba kasih tambahkan enggak? Terima kasih untuk makanannya. Sama-sama. Kenal, lumayan bisnis. Buka dulu jeruknya. Ibu. Dalam. I have a plan. This is going to be very good. What if you and Papa all the money together? And I will make more money. And then you guys share money. And it will get rich. Gimana maksudnya uangnya? Ibu sama uangnya apa jadikan satu? Iya. Yeah. Tapi kalau papa? Asyik ke itu bayi sama mezclar dinero y así hará más dinero. Y entonces el dinero es lo mismo, melón. Sí. Y si lo juntamos haremos más dinero. No. ¿No? Porque si el trabajo está, el dinero está quieto, no hace nada. Pero si tú coges y con el dinero dices voy a hacer un negocio con el dinero que sí me dé más dinero. Y abro otro negocio, más dinero. Otro. Y abro otra más negocio y otra dinero. Y entonces para eso, ¿sabes lo que hay que hacer? No gastar tampoco demasiado. Sí. Y si se gasta, gastar en un negocio que te dé más dinero. Sí. Y así es como se hace. Siempre cuidado, hazte a ti sama uang. Capitalista, dinero. Luego hay el sistema socialista que es gastarlo todo. Dinero. Así es la economía.